Assalamualaikum semua, welcome back to YouTube channel Jemijang. Okay guys, kepada korang yang dah baru klik video aku, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. So yang mana belum subscribe, okay korang kena subscribe dan like, comment dan share kepada kawan-kawan atau family korang. So again, di video kali ni kita masih lagi berbincang tentang seorang budak yang bernama Ryan. Okay, tadi aku baru lepas bangun tidur. So, lepas bangun je dari tidur, aku terus buka phone dan terus aku buka TikTok. Dan itulah di TikTok dikabarkan Ryan telah meninggal dunia. Al-Fatihah. So, amat menduka citakan bagi semua orang yang telah mendoakan Ryan agar selamat. Tapi Allah lebih sayangkan Ryan tu. So, Ryan sudah tak ada. Jadi kita akan tengok video semasa anggota penyelamat untuk menyelamatkan Ryan. So guys, let's get started. So guys, mari kita tengok videonya. Selepas lebih masyarakat dunia kongsi rasa pilu. 100 jam terperangkap di dalam perigi, Ryan Oram akhirnya ditemui sudah tidak lagi bernyawa. Perkabaran yang cukup menyayat hati itu dimaklumkan sendiri oleh pihak Istana Maghribi. Okay, jom kita tengok. Raja Maghribi Sultan Muhammad ke-6 turut berduka cita dengan kematian Ryan. Sultan Muhammad ke-4 ucap takziah kepada keluarga. Menyampaikan ucapan takziah kepada keluarganya. Selepas terperangkap selama 5 hari, Ryan terperangkap hanya menjalani keselamatan yang berkuasa awal pagi tadi. Berikutan operasi penyelamat yang cukup rumit. Menurut wartawan Associated Press, mayatnya serta-merta dibaluti selimut berwarna kuning dan dikejarkan ke ambulans bagi mendapatkan rawatan dengan kedua ibu bapanya sudah setia menanti di situ. Dalam kejadian selasa lalu, Ryan yang sedang bermain di luar rumahnya tiba-tiba terjatuh ke dalam perigi buta sedalam 35 meter. Diameter perigi yang terlalu sempit, ibu dan ayah Ryan pihak berkuasa untuk turun menyelamatkannya. Hanya bantuan air dan gas oksigen dapat diberikan. Ryan dipercayai meninggal dunia berikutan sudah terlalu lemah dan dia juga mengalami lemah. Keretakan tulang yang berpunca dari tulang. Impak hentakan sewaktu terjatuh. Tragedi menimpa Ryan ini Allah. Turut mendapat perhatian masyarakat antarabangsa dari seluruh dunia yang nyata turut bersedih dengan berita yang cukup pilu itu. Al-Fatihah buat Ryan Oram. Yo. Dalam pada itu, kejadian yang menimpa Ryan turut trending di platform media sosial, terutamanya Twitter. Orang ramai dan organisasi Ryan trending rasa pilu dan sedih mereka. Selain turut menyampaikan penghormatan terakhir buat kanak-kanak 5 tahun itu. Selain ucapan takziah buat keluarga. So geng, Ryan memang dah tak ada. Apa ni, anggota penyelamat selamatkan Ryan keluar. Lepas tu dalam beberapa minit dia lemah, dia lemah dan ada keretakan tulang, so dia meninggal dunia. Dia memang agak lemah kan. Dalam masa 5 hari duduk dalam apa ni, duduk dalam tanah. Aku tak boleh bayang macam mana budak duduk dalam tanah 5 hari. Ya Allah, itu agak apa ni? Agak bersejarah aja. 5 tahun. So guys, mari kita tengok anggota penyelamat menggunakan saluran untuk menyelamatkan si Ryan tu. So kita akan tengok saluran dia macam mana. Usaha memasukkan saluran gelung untuk mengelakkan runtuhan terkena pada Ryan. Dia masukkan saluran tu untuk mengelakkan tanah runtuh. Kau tengok tu saluran dia besar untuk tembus dalam tanah tu. Ya Allah, anggota Najmi tabik anggota penyelamat. Beberapa hari tak tidur untuk menyelamatkan Ryan tu. Memang tabik. Agak besar tu, apa tu? Gelung tu. Untuk tembus dalam tanah tu. Ya Allah. Memang tabik lah. Okey, kita akan tengok pula video keadaan Ryan semasa dalam tanah dalam proses untuk menyelamatkan dia. Kejadian berlaku di Morocco. Budak kecil ini teman ayah dia bersihkan perigi kering sedalam 32 meter. Maybe time dia tengah main, dia terjatuh ke dalam perigi tu.
Okey, korang tengok berapa? 32 meter sekarang ni kerja-kerja menyelamat sedang dijalankan. Katanya dah 5 hari dah yang terperangkap. Batu oksigen dan makanan diorang bagi, tapi itulah kisahnya anak kecil seorang-seorang dalam tu. Sedihnya tengok keadaan raya yang lemah tak bermaya. Ya Allah, lindungi dan selamatkan raya. Korang tengok video ni, korang tengok muka raya tu dah tak bermaya. Tengok betapa dalang ni, betapalah dalam ilustrasi kerja-kerja menyelamatkan raya. Okay, dia buat dekat live dekat YouTube usaha pihak sana menyelamatkan raya. Ada live. Okay, so sekarang ni kita akan tengok video anggota penyelamat. Aku memang tabik gila lah. Anggota penyelamat sanggup tak tidur untuk menyelamatkan si Ryan. Aku tengok tabik lah. Macam Mercedes. Sanggup tak tidur malam, sanggup berkorban, menyelesaikan tanggungjawab. Memang tabik lah. Safe Ryan. So guys, ramai berduka cerita apa ni tentang Ryan sudah tiada, sudah meninggal dunia dalam masa budak 5 tahun terperangkap dalam PEG yang sangat dalam. Bayangkan kalau kita yang dah besar ni, kita pun tak tahan, apalagi budak dekat dalam tu 5 hari kan. Ya Allah, 5 hari. Sangat lama dia 5 hari. Dia berkalan dengan oksigen, minuman dan makanan. Memang sangat sempit dalam perigi tu. Bernyawa dengan oksigen sahaja. Memang satu bersejarah lah bagi Najmi. So kita Al-Fatihah lah kepada Ryan ni. Takziah lah kepada kedua ibu bapa Ryan. Dan thank you sangat-sangat kepada anggota penyelamat untuk menyelamatkan Ryan. Tabik sangat-sangat, thank you. So guys, itu sajalah video untuk kali ini. Kau jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi the next video. Assalamualaikum. Jemijang.